Halo kawan-kawan mahasiswa legend di sini. Jika kita berpikir bahwa Nusa Tenggara Timur adalah daerah miskin dan tertinggal tanpa prestasi, mungkin kita harus menonton video singkat ini sampai selesai. Siapa yang tidak kenal dengan Amerika Serikat? Negara dengan kekuatan militer terbaik di dunia, punya US Navy di lautan, US Air Force di udara, dan US Army di daratan. Menjadi bagian dari kekuatan militer negara superpower tersebut mungkin cuma bisa jadi mimpi bagi beberapa kalangan. Tapi bagi kedua bersaudara asal Flores ini adalah kenyataan. Ya, mereka berdua adalah Tania dan Kevin Sunti. Tania dan Kevin adalah dua bersaudara dari pasangan Freddy Sunti dan Triana Sunti, yaitu warga Karot, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Sang kakak yaitu Tania sudah lebih dahulu bertugas pada United States Navy, yaitu angkatan lautnya Amerika, sebagai mekanik pesawat tempur di atas kapal induk Amerika Serikat dan telah lulus dari akademi sejak tahun 2017 yang lalu. Sedangkan Kevin sendiri dilantik pada 2 November 2019 yang lalu di lapangan Air Force Academy Colorado Springs, Amerika, dan secara resmi bertugas sebagai pilot pesawat tempur pada United States Air Force. Ia sebelumnya menjalani pendidikan dan pelatihan selama 2 tahun sebelum dilantik. Tania dan Kevin lahir dan besar di Karot, Ruteng, dan sempat menjadi murid di salah satu sekolah dasar di Karot, namun tidak sampai tamat. Lalu tahun 2006, kakak beradik itu mendapat beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat. Keduanya pun meneruskan pendidikan SD, SMP, SMA, hingga masuk Akademi Militer di Colorado. Dan hingga kini menjadi bagian dari militer terbaik di dunia, yaitu Amerika Serikat. Kevin dan Tania telah mengukir ceritanya sendiri, mengharumkan nama Manggarai, Flores, NTT, bahkan Indonesia. Bagi kawan-kawan semua, buatlah impianmu, mimpimu, ceritamu, dan kisahmu sendiri yang membanggakan. Karena tidak ada impian yang terlalu besar, yang ada hanyalah usaha yang terlalu kecil dan kurangnya rasa sabar. Sampai jumpa di video berikutnya dan ciao!